siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemiliat dan Madangnya di seantero jagat maya. Sangat indah sekali kota Pacitan. Di belakang kita udah birunya lautan, pasir-pasir putih, komplit ada kapal-kapal perahu ya, ada perahu-perahu, terus ada wit-witan kanan kirinya, sangat syahdu sekali. Oke, sudah ada di sampingnya nasi tiwul Bu Jarno. Seperti apa nasi tiwul? Nasi tiwul itu sebenarnya sebagian orang pasti tahu ya, aku pun sendiri tahu. Tapi yang membedakan di sini apa? Nah, ini yang akan kita ulik dan kita ulas. Langsung kita akan merapat ke sana ya. Jadi kota Pacitan ini adalah kota ke-47 dalam misi mendokumentasikan kuliner Nusantara. Selamat datang yang baru aja nonton. Langsung di subscribe ya, supaya tambah banyak subscribernya dong. Wis lah, promo terus. Yuk, langsung makan aja. Mana ya? Nah, ini kita udah ada di rumah makan Bu Jarno. Wah, langsung kalian Ibu Sinten niki? Ibu Siti Musifah. Oh, putri ini pun Ibu Jarno. Nggih, matur suwun atas waktunya Ibu. Ini kita mau tanya-tanya tentang menu yang ada di sini, spesialnya wonten menopo Ibu? Nasi tiwul, sayur kalaan itu mangut. Oh, kalaan mangut. Ya, cumi, ikan bakar. Ikan bakar. Ikan goreng. Oh, nggih, berarti berbagai macam seafood. Iya, macam-macam ya. Iya, oke, seafood. Tapi yang paling spesial di sini adalah dimakan memakai tiwul ya, tiwul, Bu ya. Mungkin ini masyarakat seluruh dunia ada yang belum tahu tentang tiwul. Tiwul itu terbuat dari apa sih, Bu? Dari singkong. Singkong yang ditumbuk. Tumbuk. Terus dimasak. Dimasak. Masih, ya. Oh ya, diilangin ampas, tinggal ampasnya atau enggak, Bu? Enggak. Ya? Enggak. Jadi tepung. Tepung. Oh, jadi tepung. Ya. Mirip sama gaplek mungkin enggak ya? Iya, sama aja. Mirip sama gaplek, iya. Itu kalau ada gaplek kan hitam. Oh, njih. Itu ada di bumbu mungkin Bu untuk tiwulnya? Enggak ya? Enggak, asli. Asli original. Itu ya, original. Jadi nanti rasanya itu kurang lebih tawar gitu kayak nasi gitu ya. Oh, sedikit manis ya. Oh iya, sedikit manis. Terus untuk olahan ikannya itu Bu ada di selain dibakar itu ada dimasak apa lagi, Bu? Di asam manis. Asam manis. Nah, tinggal permintaan dari pelanggan. Di sini ada ikannya apa aja atau setiap hari berbeda-beda beda-beda. Iya, ada salmon, ada tuna, lemedang. Oh, sendiri. Lemedang. Iya. Ikannya besar-besar semua. Oh, besar. Kan tadi yang mentah juga ada. Yang mentah itu ya di belakangnya, Bu ya. Oke. Oh, iya itu. Ada layur. Iya. Macam-macam mas. Macam-macam ya. Iya, tergantung nanti di nelayannya mungkin seperti itu ya, Bu ya. Tapi kalau di sini kebanyakan variasi ikan. Variasi ikannya. Ya, jadi belum tentu ketika ke sini itu dapat tunanya atau dapat layurnya atau apa seperti itu ya, Bu ya. Jadi ganti-ganti mungkin bisa seperti itu per harinya. Oke, Bu, ini sedikit sejarah, Bu. Boleh diceritakan udah ada sejak tahun berapa, Bu? Rumah makan Bu Jarno ini? Tahunnya kurang tahu, Mas. Kira-kira udah 40-an tahun lebih. Oh, 40 tahun. Berarti pertama kali ada nasi tiwul di Pacitan. Oh, pertama kali ada nasi tiwul di Pacitan. Ini banyak sekali, Bu, yang merekomendasikan untuk kita mendokumentasikan di sini. Ibu, kalau untuk rata-rata sih harganya untuk nasi tiwul sama ikan itu sekitar berapa, Bu? Rata-rata kan ada yang satu orang apa satu porsi itu? Biasanya kalau kesini itu rombongan berarti rombongan, rombongan paling enggak ya sederhana mas, 100 bisa. 100 bisa. Itu udah anu mas. Komplit ya? Iya. Oh, ya, tinggal makan itu bisa dimakan untuk berapa orang, Bu? 5 orang. 5 orang loh. Waduh, mantap sekali ya, Bu ya. Sudah penasaran sekali, Bu. Saya tak menyantap menu yang udah ada di meja. Matur nuwun, Bu Siti. Wah, sangat meriah sekali saudara-saudaraku semuanya. Wah, masih pesenannya sangat banyak ya. Wah, mulai dari nasi tiwul. Nasi tiwul itu seperti itu ya. Terus ini untuk ikannya itu ada ikan salmon. Terus yang ini namanya yang dimangut itu adalah ikan kilong alias mini hiu. Hiu kecil. Terus ada lemedang sama layur. Wah, yang dibakar ada 1, 2, 3, terus yang ini itu digoreng. Untuk penyajiannya kita biasanya ditambahkan sayur. Ada sayur tahu, terus ini tumis tempe sama terong, ada urapan, lalapan. Oke, terus sambelnya ada 2, ada sambel kecap. Ini sambel kecap untuk yang nih bakarannya. Terus untuk cocolannya kita bisa pakai sambel bawang. Sangat menarik sekali. Langsung kita hap ya. Oh ya, ada cumi juga ini. Dimasak asam manis sama kikil. Wih deh. Kita coba dulu ya, biar kalian tuh tahu. Dia rasanya tawar,
manisnya tuh wikit banget, hampir mirip sama nasi, cuma teksturnya aja loh. Yang aku pernah makan nasi tiwul ini, tiwulnya tak goreng, jadi bisa digoreng kemripik ke kerupuk aja. Nah ini aku mau nyoba mangutnya. Wow, masakannya itu namanya kalaan, jadi kalau disebutnya, kalau di sana itu ya hampir mirip kayak mangut lah, seperti itu. Terus ini pakai ikan kelong. Wow, disutuk-tusuk. Mantap. Ikannya lebih banget. Terus ya, ciri khasnya mangut itu ya di asap loh, jadi masih ada smoky-smoky-nya. Aku mau nyobain kuahnya. Nih, wedih. Cabai, rempah-rempahnya utuh. Mirip mangut, cuma ini manisnya lebih soft. Sayur kalaan, menarik, 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 menarik. Langsung aku campur sama nasinya. Pedesnya ngetesenan. Kemudian aku nyobain yang gobios. Ini lebih pedes daripada gobiosnya. Sangat menarik sekali. Pakai kluban, aduh klubannya jomblang. Sembelidut terus atas, atas, atas. Selain tiwul di sini juga disediakan nasi biasa. Buat kalian yang nggak terbiasa makan tiwul, tapi harus nyobain nih tiwulnya. Wah ini ikannya nih. Les. Pedes, pedes tenang. Ikannya benar-benar fresh, terus nggak ada bau atau rasa amisnya. Kalian hati-hati kalau makan ikan garinya. Terus aku mau nyoba pakai sambal ini ya. Jadi kalau menurutku, aku nggak begitu suka manis ya. Jadi kalau pakai kecap sambal ini pasti taste rasa manisnya dia ngangkat. Aku pengen pakai sambal bawang. Menarik sekali. Bapaknya juara. Cocok banget sama kelubuan. Selanjutnya yang ini ikan lemedang. Ikan-ikannya itu fresh, nggak ada amisnya juga. Kalau menurut gue ya, tesnya ini entah kena, karena kena kecapnya atau enggak, tapi aku ketika ngerasain yang dalamnya ini lebih manisan ikan yang satunya. Coba wes, kalau yang sekarang karena ini soft, kita kasih sambal kecapnya. Aduh, pedes tenan. Double kill. Wow. Buat yang nggak pengen sepedes sambal bawang, kalian bisa pakai sambal kecapnya. Karena si cabenya itu cuma diiris-iris gitu loh. Sekarang aku mau nyobain ikan tuna. Ikan salmon. Wah. Les. Ikan salmon rasanya kayak gini. Kalau biasanya kita makan itu kan yang mentah-mentah loh. Nah, ini dibakar. Terus tekstur dari ikan salmon biasanya dia lembut banget, meprel bahasa Jawanya. Sekarang kita meracik jadi satu. Tiwul. Pedes. Pedes sipol. Sehat nih kita makan ikan. Sayur tahu kesukaanku, warnanya kuning-kuning kayak gini. Ibuku biasanya masak namanya adalah teri. Terus ada oseng tempe. Les. Kluban nih. Masaknya ibu itu, rempahnya kerasa. Ini yang goreng, lemedang goreng. Enak tenang. Digoreng dikasih tepung, rasanya semledut, lezatos, kotos, kotos. Wah, minumnya pesen degan. Pas. Mantes legender lur. Sangat mantap sekali ya, karena sini dekat sama pantai, sama laut, jadi olahan seafood-seafoodan itu banyak dan fresh. Oke, ini sangat recommended banget buat kalian
kalau datang ke Kota Pacitan. Jadi di sini bisa per paket, kalian bisa makan bersama keluarga. Cukup terjangkau juga untuk harga-harganya seperti yang tadi Ibu bilang. Ini yang Mas Jo makan ini kurang lebih ya cuma 100 sekian lah, nggak sampai 200 kalau tadi aku melihat daftarnya, aku sempat nanya sama ibunya. Jadi silahkan yang jalan-jalan berwisata ke Kota Pacitan langsung mampir aja ke rumah makan Bu Jarno, recommended. Nah, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Kalau punya rekomendasi kuliner yang enak terus menurut kalian joss dan yang legendaris, kota yang belum pernah kita kunjungi, langsung aja ketik di kolom komen. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah kenyang pol. Sampai ketemu lagi di video Pacitan selanjutnya. Nyah, 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 nyah.